Bicara kes pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak membabitkan SRC International Sendirian Berhad. Hari ke-9 perbicaraan menyaksikan saksi ke-21 memberitahu mahkamah cek bernilai RM3.5 juta dikeluarkan dari akaun ambang milik Datuk Seri Najib dan dimasukkan ke akaun dimiliki Hafarizam Wan Aisyah dan Mubarak, sebuah syarikat guaman. Cek bertarikh 21 Januari 2015 itu didebitkan kepada penerima akaun pada 22 Januari 2015. Saksi tersebut, pengurus ambang cawangan Jalan Raja Chulan R. Umar Devi, turut mengesahkan Datuk Seri Najib mengarahkan penutupan 3 akaun ambang miliknya yang dibuka pada Julai 2013. Arahan itu dibuat pada bulan Mac 2015 dengan jumlah baki 3 akaun itu berjumlah lebih RM103,000 ketika ditutup. Semua baki dipindahkan kepada akaun milik Ehsan Perdana Sendirian Berhad, anak syarikat SRC International. Umar sebelum itu juga memberitahu mahkamah terdapat transaksi pemindahan berjuta-juta ringgit antara ketiga-tiga akaun sebelum ditutup. Dalam prosiding sebelah petang, saksi ditanya sama ada kemungkinan Datuk Seri Najib tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa salah laku dalam akaunnya jika penyata bank tidak sampai kepada tertuduh. Datuk Sidambaran membantah ia adalah soalan berbentuk andaian dan hanya pendapat pihak pembelaan. Perbicaraan ditangguhkan hingga Isnin depan. Morning,